Indonesia, saya akan keluar. Ini musim salju, musim dingin. Saya sekarang di luar dan walaupun suhunya sudah naik ke atas derajat nol, masih banyak salju. Tapi yang saya ingin menunjukkan adalah sesuatu yang lebih menarik, yaitu es ini. Menurut saya menarik dan juga cantik. Ini air yang turun dari atap dan saat turun itu cukup dingin sampai bisa membeku lagi di sini. Mungkin di atapnya lebih panas, tapi di sini nggak kena cahaya matahari langsung, jadi bisa cukup dingin. Nah, kalau ini tak jadi dingin nanti, ini akan bertambah banyak. Lebih panjang. Sayangnya juga ada bocor di atapnya sampai ada beberapa titik di mana airnya turun dan bikin masalah di sini. Itu tanah yang saya simpan. Kalau es ini mungkin Anda tidak akan menikmatinya karena turun dari atap, pasti mengandung zat-zat dari atapnya. Saya tidak tahu nama es seperti ini dalam bahasa Indonesia, jadi kalau Anda bisa komentar dengan nama yang tepat untuk es berbentuk ini, saya sangat berterima kasih. Cantik kan? Coba menikmati sebentar ya. Kemudian saya masuk kembali karena sudah dingin. Semoga ini menarik buat kalian. Sampai jumpa ya. Dah.